Penghematan dari dana BOS terpaksa dilakukan karena konstruksi anggaran program pendidikan Islam Tian Agama membawahi Satker pusat dan daerah sudah tidak ada lagi yang dapat dihemat. Triliun dana BOS dipotong, saya kira itu nggak punya otak. Pemotongan dana bantuan operasional sekolah untuk madrasah-madrasah terungkap dalam rapat kerja Komisi 8 dan Kementerian Agama Selasa 8 September 2020. Pihak Kementerian Agama beralasan pemotongan anggaran BOS dilakukan karena tak ada pilihan lain. Sebab Kementerian Keuangan mengharuskan Kemenag memotong 2,6 triliun rupiah lagi. Mendengar itu, Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Gandri Susanto meradang. Bukan hanya jengkel, anggota DPR asal Banten tersebut merasa dibohongi. 54 triliun, Pak Menteri. Masa untuk orang miskin kita potong, Pak? 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 Saya jujur, Pak, tersinggung berat dengan ini, Pak. Jadi, Pak, Kementerian Agama tidak kooperatif dengan apa yang kita bicarakan, Pak. Sudah janji kita semua, Pak, tidak ada pemotongan untuk BOS. Ternyata dipotong, Pak. Dan nggak pernah juga disampaikan ke kita kalau itu dipotong dari situ. Kita tahunya setelah ini viral, Pak. Gitu loh. Jadi saya kira, Pak Menteri, coba ditertibkan dulu, Pak, apa cara Bapak memimpin di Kementerian Agama ini, Pak. Pak, saya kira betul, saya setuju dengan Bapak. Tapi kan pada saat kita rapat, kemudian dilanjutkan dengan rapat-rapat teknis di tingkat Dirjen. Dan pada saat itu memang agak sulit saya mengikuti satu persatu hasil rapat Bapak dengan dirjen-dirjen yang bersangkutan. Mungkin kalau bisa berkenan, mungkin Pak Anu ada yang tahu, Pak. Menteri, kita ini aja, Pak. Ya. Gimana kita menenangkan, Pak, orang yang sedang sekarang terpuruk dengan COVID, dihantam lagi dengan pemotongan itu, Pak. Gimana, Pak? Saya sedih, Pak, dengar itu, Pak, viral gitu. Diskriminatif, tidak punya perhatian, seperti anak tiri kami di publik ini. Lo orang sebelum COVID aja di anak tiri kan, Pak, madrasah swasta, Pak. Sekarang COVID dipotong lagi 100 ribu, Pak. Saya kira saya nggak setuju anggaran 2001 kita bahas kalau ini belum clear, Pak. Saya minta itu dikembalikan hak-hak anak miskin itu, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Nggak boleh, Pak. Nggak janji di depan publik ini, di depan forum ini. Setuju, pimpinan. Terus pimpinan. Pak, makanan, Pak, mungkin... Ya, silakan, Pak. Teman-teman yang lain boleh, Pak, silakan pikirkan. Concern kami, Pak. Kalau ini Pak Menteri tidak tertibkan, Pak, saya kira ini pukulan telak bagi kita, Pak. Berarti kita memang nggak peduli, Pak, orang-orang miskin itu, Pak. Jangankan sebelum COVID aja kita hantam. Jadi apa kita dulu di sini, Pak? Buat apa kita disumpah kalau tidak memperjuangkan orang miskin itu, Pak? Dan kita bisa, Pak. Bukan nggak bisa. Jalan dinas masih ada. Coba lihat dari alokasi 1,5 triliun. Banyak, Pak. Jalan dinas masih banyak. Pembangunan masih banyak. Kenapa orang miskin dipotong? Saya minta ini semua anggota, kita nggak perlu membahas RKL kalau kita clear. Dan hari ini saya kira kita tuntaskan dulu isu-isu aktual, Pak. Nggak perlu bahas anggaran yang akan datang. Buat apa kita kalau dibohongi terus? Pak, silakan, Pak.